Baradae dan orang tua tunjuk Roni Talapesi jadi pengacara baru dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Baradae tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir J telah menunjuk tim kuasa hukum yang baru. Adalah Roni Talapesi dan tim yang ditunjuk langsung oleh orang tua dan Baradae sebagai pengacara baru menggantikan Diolipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin. Roni Talapesi menyebut timnya telah resmi menjadi pendamping hukum dalam kasus yang menjerat Baradae sejak Rabu 10 Agustus 2022. Selain itu, Roni Talapesi menerangkan pihaknya langsung mendampingi Baradae dalam proses pemeriksaan termasuk pemeriksaan yang dilakukan Komnas HAM hari ini di Makobrimob Polri, Kelapa 2 Depok, Jawa Barat. Sebagai informasi, Diolipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin dicabut kuasanya sebagai pengacara Barada Richard Eliezer atau Baradae. Hal ini diketahui dalam surat pencabutan kuasa yang tersebar di media sosial. Pencabutan surat kuasa tersebut berupa foto surat pencabutan yang ditandatangani Baradae dan ditandatangani di atas materai. Baradae telah mencabut kedua kuasa hukum itu terhitung sejak Rabu 10 Agustus 2022. Hai pemirsa Slipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita.